Yo gue liat, liat, liat. Banjir, banjir, banjir. Sedih banget. Tapi gue seneng deh reading bareng lo. Iya lah. Seneng deh gue reading bareng lo lagi. Ah, maksud sih? Iya, hidup gue jadi berwarna. Aduh, aduh, hujan, hujan, hujan. Aduh, hujan. Aduh. Aduh, muter arah, muter arah. Lu bisa nggak muter arah? Muter, ya bisa lah. Oh, bisa, muter yaudah, kan? Yaudah, buru, buru. Awas, jangan terlupan. Salah persada, ini ujian. Ujian dari Allah. Memang mengecewakan. Kembali lagi di vlog Rizky Motovlog, motovlogger tidak terkenal. Yuk sebelum nonton biasakan klik like-nya ya. Dan bagi yang belum mensubscribe, jangan lupa klik subscribe-nya sekarang agar channel ini semakin berkembang. Dan bagi kalian yang ingin update mengenai video-video terbaru, jangan lupa follow Instagram saya ya, @Rizky_Motovlog. Dan bagi kalian yang kepo banget sama Instagram banyak, kalian bisa follow Instagram Mbak Destania untuk yang pengen nanya-nanya mengenai promo yang ada di video ini. Selamat menonton kawan-kawan. Halo kawan-kawan, kembali ke diri semua tentunya. Hah? Mau nyari jodoh? Nyari jodoh, Cin. Ya, duluan, duluan. Duluan ya. Ya. Kita riding lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Halo kawan-kawan, kembali ke diri semua tentunya. Motovlogger tidak terkenal. Ngelat. Bersama. Bersama Desania Indah Putri. Mbak, mbak, tolong mbak, jangan jadi mama ya mbak. Iya kagak, sen gue hidup kagak. Tapi itu, udah lewatin. Oke, jadi gue mau kasih tahu dulu, ini kita udah ngambil tag yang kedua. Ya kan, ya. Padahal kita udah nge-vlog awal bareng-bareng gitu kan, ternyata ya mati loh. SD card-nya error yang punya Mbak Destanya. Sedih banget, tapi gue seneng deh reading bareng lo. Iya lah. Seneng deh gue reading bareng lo lagi. Ah, maksud sih? Iya, hidup gue jadi berwarna. Eh, ini penonton gue pada seneng tau kalau ngeliat cewek naik-naik motor kayak gini nih. Coba gue liat. Mbak kasih tips dong buat cewek-cewek yang pengen bawa motor-motor gede kayak gitu mbak. Mbak kan bisa nih, ya kan? Mbak juga kan cewek nih, karena kan cewek kan agak takut kalau naik motor kayak gini, enaknya metik. Kasih tips dong, gimana caranya biar bisa kayak gitu. Tipsnya pertama, siapin riding gear yang kita gunakan. Habis itu yang kedua, niat dan baca bismillah. Terus? Harus dong. Yang ketiga, ya udah deh otodidak aja, yang penting naik. Terus nyobain koplingnya, ini enteng banget kok dan ramping banget bodinya. Ya, CBR ini emang cocok banget buat badan-badan cewek yang kayak mbak ya. Mbak tingginya berat badan, tingginya berapa mbak? Tinggi gue berapa ya? 165. Kayaknya gue terakhir ukur waktu TK itu. 165 nyampe ya? 165 kali ya, 165. Ketinggian gak sih Ki? 158. Gila, CBR amat. Kasih tau tuh standar depan. Standar bang. Kasih tau, salip. Abang. Salip, klaksonin. Ya Allah, Mbak pernah jatuh gak naik motor? Pernah, yang bikin gue malu jatuhnya di dealer lagi. Malu banget, udah se-oke ya kan. Udah lepas kopling, masukin standar. Terus? Lepas kopling, taunya giginya masih satu, jatuh gue. Tuh, buat cewek-cewek yang lagi nonton ya kan. Bawa motor kayak gini juga harus berani jatuh. Dan itu sebenarnya sih bukan sakitnya, tapi malunya.
Ya tapi jangan sampai jatuh lah. Jatuh itu ya antara kedua itu, kalau nggak sakit ya malu. Wah ini serasi banget ya. Gila, full sponsor Honda kayaknya buat depan ini kayaknya. Sesuai yeah. Apa baju gue ya? Iya, gue di depan, gue di belakang lu kecipratan terus lo. Sabar ya. Ya Allah, ya Allah. Kenapa lo cakep banget pakai seber 250 ya Allah. Aduh, ya ta. Ya Allah sih, muka lo ketutup bener sumpah. Aduh. Aduh, aduh hujan, hujan, hujan. Aduh, hujan. Aduh. Aduh, muter arah, muter arah. Lu bisa gak muter arah? Muter, ya bisa. Eh, bisa, muter yaudah, kan? Buru-buru. Awas, jangan terdepan. Salah bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Memang mengecewakan. Iris. Wih, jauh amat tinggalin gue. Ayo, gimana? Gue di belakang angkot kuning ini nih, semua mau nih abang ini. Ah, gue cat merah juga nih. Lu di mana? Di belakang. Ah, eh ngacir juga pokoknya. Eh itu gue. Lo di mana? Di belakang lo sekarang. Di mana sih? Gue di depan lo di belakang ya Allah. Basya, Basya. Ayo. Miring ke kiri, miring ke kanan. Ayo dong, awas bang. Wuuuuh. Aduh, nanti gue pegang tangan lo, ada yang marah lagi. Jangan lah, gue cuma begini doang kok niatnya. Nek, aduh. Maaf ya Nek, nanti dulu Nek nyebrangnya boleh lewat dulu. Nek ya, ketika lo ketemu nenek-nenek sama Mbak-mbak lagi pemotor. Kelar, hidup lo gak ada yang mengalah. Mam. Dengar-dengar kayaknya lagi ada promo akhir tahun ya. Iya banget, jadi kita ada program akhir tahun nih Ki. Untuk motor CBR 250RR dan CBR 150. Jadi kalau si porong mau ditukar tambah sama CBR 250, gampang banget, tinggal lampirin STNK motornya aja. Terus kita ada program potongan itu 4 juta nih. Itu? 4 juta untuk potongan pembelian cash maupun kredit, kita potongan 4 juta rupiah. Terus kita juga ada yang namanya free cutting dan free apparel. Gila, gede banget. Ini jadi, musim hujan kan? Nah free cutting itu ya yang pasti untuk menjaga catnya biar lebih awet lagi, dan yang pasti untuk rentanya lebih lama lagi biar lebih mengkilat ya. Jadi motor yang udah buruk jadi baru lagi kan kalau dari coating ya? Iya benar banget. Nah, tapi itu kan kalau motornya buruk ya kan, ini motor baru di coating tambah lagi. Udah baru di coating lagi gitu loh, makin kayak apa coba. Jadi kawan-kawan, sekarang ini di Honda TDM Pramuka ya. Yap. Lagi ada promo nih, namanya promo roti. Yaitu adalah RO apa? Okay, kalau repeat order itu untuk konsumen RO yang sudah ingin sudah pembelian ulang CBR 25, pembelian ulang motor baru. Jadi cukup ngelampirin STNK-nya aja, kita ada program tambahan 4 juta. Dan khusus motornya Ki. Jadi kalau misalkan nih punya motor Supra X 125, punya ditukar motor Vario 150, PCX atau motor sport Honda yang lama, itu kalau misalkan ngelampirin STNK-nya beli motor CBR 250 dapat diskonnya sampai 4 juta. Widih. Jadi kalau misalkan motor gue Vega Pro nih, ya kan? Gue pengen nuker Honda CBR 250, berarti itu termasuk RO ya? Repeat order kan? Repeat order, tapi kalau misalkan lo mau tuker tambah si porong sama CBR 250RR, itu cukup ngelampirin STNK motornya juga dapat potongan 4 juta. Tapi bonusnya sampai 5 juta loh Ki. Berarti kan itu trade-in? Trade-in. Oh gitu, oke gue simpulin ya. Berarti namanya ada tema roti. Roti itu adalah repeat order dan trade-in. Kalau repeat order itu bagi pengguna seluruh motor Honda yang pengen diganti dengan motor seperti motor 250 CBR 250, itu kalian tinggal melampirkan BPKB ya, Mas STNK? Apa BPKB? STNK aja, BPKB nanti bisa-bisa juga deh. Jadi STNK aja. Sedangkan kalau misalkan kayak gue, kan kalau gue ada motor yang misalkan dari kompetitor lain, pengen ditukar ke CBR 250, itu termasuk trade-in ya? Dan potongannya kalau yang trade-in itu berapa, 5 jutaan? Potongannya kalau untuk yang trade-in 4 juta. Untuk bonusnya sampai 5 juta. Soalnya kita kan ada free coating. Jadi coatingnya dibayari. Tuh kan, mati. Wah, gua gak bisa nih mencet kopling gua. Macet. Seriusan, gua mundur lagi nih. Gak bisa. Enggak, gua cuma bikin lokasi. Duan. Ayo, sebelum kita nih. Mampus kita jadi orang bego kita. Udah muter lagi, Des. Muter lagi kanan.
gangguin, maaf ya. Kanan-kanan enggak apa-apa, ngikutin alur. Eh, ya Allah, maafin hamba ya Allah. Ya Allah. Banjir. Banjir. Kita lihat gimana sih cara mbak-mbak kalau naik motor sport muternya kayak apa sih? Ya kan, coba kita kepoin yuk. Hit. Mutar. Kayak gini mah gue bisa ditikung kalau kayak gini caranya. BTW sepatunya bagus, Mbak. Nabrak kamu atau warna motor? Biru merah. Nabrak ya. Udah kayak lambang ini, bentar lagi kalau kasih kuning Indomaret, Mbak. balapan, balap pemirsa. Badannya doang mirip kan. Nah, teman-teman, jadi CBR 150 ini kita punya yang tipe baru loh. Iya dah. Jadi kita ada yang namanya standar sama pengereman ABS gitu. Ada yang pengereman ABS juga nih, Ki. Apa? CBR 150 yang terbaru kan? Kan udah, modelnya bedanya apa, Is? Ya, model secara desain kita ada beberapa yang berubah. Kalau secara fitur dan teknologi dia masih seperti yang lama. Tapi kalau untuk pengereman ya sekarang dia udah pakai ABS. Wih, jadi yang CBR terbaru ini sekarang udah pakai ABS ya, walaupun 150cc. Benar banget, kita punya 3 pilihan warna. Oh gila ya, ngeliat cewek bawa CBR 150. Bawa cewek apa? CBR 150. Gila, warnanya merah-merah. Gila lo. Aduh, ini cewek-cewek. Diliatin sama mas-mas. Diliatin, cie. Gak pake helm sih, Bang. Ayolah. Marahin, Ki. Gak pake helm dia. Jangan lah, biarin. Nanti gue yang dimarahin ujungnya. Apa kamu? Oh, saya kiai di sini. Masa. Gila kamu. Iya, itu artinya lebih tertua ya di Lampung ya. Iya. Biasanya kan cewek tuh parkirnya kan kadang-kadang sentolop. Ayo mundur bisa gak? Mundur! Ayo mundur lagi! Bang, mundurin! Nah, sedih! Jadi follow Mbak Desta ya kawan-kawan, jangan lupa. Coba buka kacanya dong, pengen lihat. Oke, kawan-kawan jangan lupa bagi kalian yang pengen misalkan kayak tadi ada ikutin promo dari Roti, yaitu repeat order dan trade-in, kalian bisa langsung cek di Instagramnya Mbak Desta nih ya, atau kalian bisa langsung ke Honda Lover Lampung, atau kalian bisa ke Instagramnya Mas Gita ya, ini cowok ya. Oke, jangan lupa share ke kawan-kalian semua, like dan subscribe ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa stay tune di channel Rizky Motovlog-nya. Dadah!